kita istirahat dulu nih, Kit. Lihat tuh, mereka kelelahan banget sampai harus tidur-tiduran gitu. Langsung pada semangat lagi tuh mereka. Ayo, pohonnya tinggi tuh. Siapa yang berani ambil pepayanya ya? Wih, biar badannya paling kecil, Rian berani tuh buat manjat pohon pepayanya yang tinggi. Hati-hati ya, Rian. Rian jago banget ya manjatnya. Ayo, yang lain semangatin Rian ya. Semangat! Semangat! Rian paling bisa ya ambil pepayanya yang paling besar tuh. Sahabat Tema Kids, kita mau ngerujak. Ayo kawan. Bahan-bahan sudah siap? Ayo kita buat bumbunya. Ayo Haris, bikin bumbu rujaknya yang enak ya. Biar makin mantap makan rujak pepayanya. Yummy! Haris kepedesan tuh habis nyobain bumbu rujak buatannya sendiri. Tapi gak apa-apa, makin pedes makin segar kan. Apin bisa gak nih motongin pepayanya? Susah banget kayaknya. Wih, Alda langsung ambil tuh sahabat MTMA Kids. Awas Alda, hati-hati pegang pisaunya ya. Nah, kelihatannya udah siap nih rujaknya. Ayo, dibagi-bagi ya, jangan serakah. Waduh, enak banget tuh kayaknya mereka makan buah pepayanya. Mereka makan lahap banget ya sahabat MTMA Kids. Nyam, nyam, yummy. Buru-buru. Duh, Haris emang paling bisa nih. Selesai ngemil rujak, waktunya manjain tenggorokan pakai air kelapa. Wih, mantap. Wah, gak cuma jago berbulu lobster aja nih, kids. Ternyata Alda juga berani tuh buat ambil kelapa. Lihat tuh, cepet banget kan dia manjatnya. Top deh buat Alda. Sahabat MTMA Kids yang di rumah, ada yang berani juga gak manjat pohon setinggi ini? Pasti berani kan? Iya dong, sahabat MTMA Kids gitu loh. Ayo, yang lain semangatin Alda dong. Ayo, ayo, ayo. Awas teman-teman, kelapanya mau Alda lempar tuh. Yeay, dapat banyak kelapanya. Saatnya menyegarkan tenggorokan. Hore! Sekarang MTMA Kids kebingungan membuka kelapanya. Untung aja ada Mang Dusek lewat. Ayo Mang Dusek, tolongin bukain kelapanya dong. Tolong orang dewasa ya.
supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tos itu apa? Duduk, pelan-pelan dong minumnya, haus banget ya kayaknya. Padahal tadi yang kecapean manjat cuma Alda. Dia terlalu tinggi tuh ngangkat kelapanya sampai kesiram gitu. Ada-ada aja ya sahabat FM Magis. Wah, setelah menyantap rujak dan meneguk segelas air kelapa, pasti teman-teman MTM Akis ini udah seger lagi nih. Jangan kemana-mana dulu ya sahabat MTM Akis, tonton terus sampai akhir episode dan jangan lupa follow Instagram kami yang aslinya di @mtma_kids. Sekarang juga, karena bakal ada kuis berhadiah kaos MTM Akis original loh. Ajak untuk menikmati keindahan dan keunikan dari